Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di grup tadi itu banyak teman-teman yang nanya tentang website terbaru kita ya teman-teman, Oke. Okay. Oh my god, you made a song just for TikTok. What are you, a simp? Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need the Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No. Yeah. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get. Mereka tuh nanya sistem kerja dari website yang kita share baru-baru ini, karena di website ini kalian bisa dengan mudah mendapatkan pendapatan 800 US dollar hingga 1600 US dollar hanya dengan mengerjakan satu tugas dari perusahaan ternama dunia. Jadi seperti yang aku bilang, perusahaan-perusahaan yang ada di sini, seperti yang di video sebelumnya itu udah aku cantumkan perusahaannya seperti ini ya guys ya. Ada perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di sini. Dan sekali lagi aku mau bilang ke teman-teman kalau cara kerjanya itu seperti yang aku bilang itu gampang banget. Kalian dimintai ide, opini, pendapat kalian, terus seperti sharing dengan seseorang dari perusahaan tersebut, ide-ide yang kalian berikan ke mereka itu akan dibayar. Jadi setelah kalian bikin akun di website ini, dengan mendahului harus registrasi dulu. Setelah kalian registrasi, kalian dimasukkan ke premium Telegram, dan di sanalah bakal kita share link websitenya. Dan dari sana juga kalian bisa langsung bikin account di perusahaan ini atau di website ini guys. Setelah kalian bikin website akun di website ini, kalian tinggal memilih perusahaan yang pengen kalian ajak bekerja sama atau untuk kalian share ide kalian di sana. Dan di perusahaan itu, masing-masing perusahaan itu mencantumkan gaji atau salary yang akan kalian dapatkan kalau kalian sudah memberikan ide untuk perusahaannya atau opinion untuk perusahaannya guys. Jadi di sana ada beberapa perusahaan, misalnya perusahaan makanan, minuman, otomotif, gadget, elektronik, dan lain-lain. Jadi setiap mereka mengeluarkan pekerjaan untuk para freelancer, mereka juga langsung ngasih harga. Mereka mencantumkan gaji yang bakal kalian dapetin setelah kalian mengerjakan tugas dari perusahaan ini, guys. Jadi kemarin juga sempat ada yang nanya, apa ini nggak scam kak? Bagaimana kalau ide kita nggak diterima? Bagaimana kalau ide kita nggak disetujui sama mereka? Jangan khawatir guys, karena di sini banyak banget perusahaan. Jadi selain kalian seumpamanya nih, jadi ini pekerjaan ini seperti kalian melamar kerja di perusahaan real. Kalian datang, mereka minta apa yang menjadi persyaratan untuk bekerja di sana. Kalau kalian memenuhi persyaratan itu, otomatis kalian langsung bekerja di perusahaan tersebut. Sama dengan website ini. Kalau mereka meminta sesuatu ke kalian, apa yang harus kalian siapkan? Kalau kalian memenuhi persyaratan itu, kalian langsung dibayar. Gaji kalian itu, pembayaran kalian langsung masuk ke saldo kalian, di saldo akun kalian. Dan kalian bisa mencairkan uangnya itu by PayPal. Oke, guys?
Saya pikir mungkin di sini sampai di sini dulu videonya. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. And see you on next video.